Jordi dan Ibu Yulia. Untuk kegiatan ya, kegiatan hari ini kita laksanakan untuk kegiatan rapid test gratis yang kita laksanakan di Pondok Petir, di mana kita siapkan saat ini ada 100 kuota untuk pelaksanaan rapid test, dan pelaksanaan hari ini dilaksanakan kurang lebih dari warga ada 50 orang warga yang melaksanakan rapid test. Untuk tujuan sendiri apa nih Pak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya di mana saat ini kita melaksanakan tracing dari COVID-19 sehingga kita bisa meminimalisir penularan dari penyakit COVID-19, yang diharapkan di mana hasilnya juga baik dan masyarakat di Pondok Petir ini dapat memanfaatkannya. Himbauan Pak kepada warga masyarakat sini seperti apa? Ya, himbauannya tetap menjaga jarak 3M, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.